Okey, assalamualaikum. Sekarang okey, ni model kita. Siap dah dah. Tapi ikan tak ada lagi. Saya letak ikan spila dalam tu. Spila kapung untuk makan nyamuk lah. Okey, inilah reka bentuk hak saya buat. Okey, sini kita letak pelak. Pelak tu. Ada oksigen. Oksigen. Okey, dalam tu submerge water pump. Okey, paru air akan keluar melalui ni. Yang selebihnya akan naik atas ni. Ada tower. Okey, kita tengok tower. Okey, air akan keluar melalui ni. Ni pun saya buat modifikasi dah ni. Sebabnya enjin ni hak saya beli ni dia tak boleh naik lebih daripada 2 meter. Tapi saya rasa tak apa pun 2 meter ni. Ketinggian dia ni. Jadi saya terpaksa kerak. Lepas tu kena modify sikit model asal ni. Sebab dia dalam tu dia tak hujan molek. Tak berlakunya hujan seperti saya harapkan. Lepas tu okay, masalah model ni adalah air akan melalui keluar melalui ni celah-celah ni. Jadi saya terpaksa buat lubang lah bawah ni lah. Ni lubang ni. Mungkin petani ke saya akan beli selir, saya akan buat bekas untuk buat tembok dia. Tak si bagi air keluar. Air keluar lah. Keluar melalui bawah. Okay, jadi begitulah model ini. Okay, skala besar dia satu je. Bolehlah nak beli harga ikan telapia 20 ekor ke 30 ekor dalam tu. Okay, sekian dah kata dah.